Tahniah RSG mendapatkan champion juara MYSG. Pertukaran era sekarang ni. Batman orang depan sekarang. Jarang saya dapat interview dia. Tahniah untuk semua. Apa perasaan satu tim sekarang? Kita perasaan sekarang ni. Bola ya, kita punya hard work semua, everything pays off. So, it's really good. Lagi-lagi korang sebenarnya nyaris-nyaris terdapat masuk grand final kan? Masuk-masuk terus, bang, nombor satu. Jadi apa yang korang nak cakap dekat penyokong korang kat luar sana dulu? Terima kasih ya kepada penonton kita yang support kita. Kerana walaupun kita lagi grand final, kita tak ada begitu baik. So, thank you. Aku Pak Rezi. Nah, this is the way to say thank you. Oh, panjang sweet sangat. Baik betul Batman cakap macam betul-betul diplomat habis. Sopan habis. Eh? Tapi itulah, saya nak tanya pandangan korang dengan Kak Dan. Voki pun saya harap kuatkan semangat. Tapi korang still nampak happy. Apa korang nak buat selepas ni? Duit kemenangan korang? Plan untuk SEA Games? SEA punya championship macam mana? Apa korang punya plan sekarang? Perempuan, tak adalah. kita akan ambil duit tu and kita akan buat investment lah supaya duit tu lagi ikat, lagi berbaloi ya. Lagi berbaloi, duit kemenangan. Lepas tu yang lepas ni nak prepare untuk SEA pula macam mana? Kita akan lepas ni, kita akan buat lagi bekerja keras. Kita akan dua kali ganda terlebih lepas ni. Kita tidak akan berhenti ni. So, menunggulah kita dekat SEA. Okay, insyaAllah bolehlah. Tapi antara banyak-banyak tim C, saya nak tahu tim mana yang korang rasa paling mungkin agak mencabar untuk korang lawan nanti? Saya rasa pada sekarang Dingo dengan kita. Itu Dingo, ya. Yang lain tu tak nampak lagi lah. Tim C. Tak nampak sangat lah, tapi memang semua orang nampak sangat. Orang every team is powerful now and we just got to play smart lah from sekarang. Okay. Dari sekarang. Okay, saya nak minta RSG kalau boleh tak korang buat satu cheer, mandakan korang semua dah champion sekarang. Boleh buat serentak sama-sama cheer ramai-ramai. Cuma dengan. Let's go! Itu je. Boleh? Okay, buat satu cheer ramai-ramai RSG cepat. Satu cheer. RSG on three ya. Ready? Satu, dua, tiga. Itu dia juara kita. Terima kasih kepada semua boy Kim, Batman, Voki dan juga Chill. Thank you guys. Wow. Marah madu dia. Aiman. Okey. Tahniah guys. Selamat berehat. Okey, terima kasih. That's it for RSG. Ya, tahniah dia ucapkan. RSG mendapatkan champion juara MYSG. Pertukaran era sekarang ni. Batman orang depan sekarang. Jarang saya dapat interview dia. Tahniah untuk semua. Apa perasaan satu tim sekarang? Satu tim kita perasaan sekarang ni. Bola ya, kita punya hard work semua, everything pays off. So, it's really good. Lagi-lagi korang sebenarnya nyaris-nyaris terdapat masuk grand final kan? Masuk-masuk terus, bang, nombor satu. Jadi apa yang korang nak cakap dekat penyokong korang kat luar sana dulu? Terima kasih ya kepada penonton kita yang support kita. Kerana walaupun kita lagi berada, kita tak ada begitu baik. So, thank you. Aku Pak Rezi. Nah, this is the way to say thank you. Oh, panjang sweet sangat. Baik betul Batman cakap macam betul-betul diplomat habis. Sopan habis. Eh? Tapi itulah, saya nak tanya pandangan korang dengan Kak Dan. Voki pun saya harap kuatkan semangat. Tapi korang still nampak happy. Apa korang nak buat selepas ni? Duit kemenangan korang? Plan untuk SEA Games? SEA punya championship macam mana? Apa korang punya plan sekarang? Perempuan, tak adalah. kita akan ambil duit tu and kita akan buat investment lah supaya duit tu lagi ikat, lagi berbaloi ya. Lagi berbaloi, duit kemenangan. Lepas tu yang lepas ni nak prepare untuk SEA pula macam mana? Kita akan lepas ni, kita akan buat lagi bekerja keras. Kita akan dua kali ganda terlebih lepas ni. Kita tidak akan berhenti ni. So, menunggulah kita dekat SEA. Okay, insyaAllah bolehlah. Tapi antara banyak-banyak tim C, saya nak tahu
Tim mana yang korang rasa paling mungkin agak mencabar untuk korang lawan nanti? Saya rasa pada sekarang Dingoes dengan kita. Tim Dingoes, yep. Yang lain tu tak nampak lagi lah. Tim C. Tak nampak sangat lah, tapi memang semua orang nampak sangat. Orang every team is powerful now and we just got to play smart lah. Okay. Dari sekarang. Okay, saya nak minta RSG kalau boleh tak korang buat satu cheer. Mandakan korang semua dah champion sekarang. Boleh buat serentak sama-sama cheer ramai-ramai. Cuba dengan. Let's go! Itu je. Boleh? Okay, buat satu cheer ramai-ramai RSG cepat. Satu cheer. RSG on three ya. Ready? Satu, dua, tiga. Itu dia juara kita. Terima kasih kepada Small Boy, Kim, Batman, Voki dan juga Chill. Thank you guys. Wow. Marah madu. Aiman. Okay. Tahniah guys. Selamat berehat. Okay. Terima kasih. That's it. Tahniah RSG mendapatkan champion juara MYSG. Pertukaran era sekarang ni. Batman orang depan sekarang. Jarang saya dapat interview dia. Tahniah untuk semua. Apa perasaan satu tim sekarang? Ya, satu tim kita perasaan sekarang ni. Mabak-mabaklah ya. Kita punya artwork semua. Everything pays off. So, it's really good. Lagi-lagi korang sebenarnya nyaris-nyaris tak dapat masuk grand final kan? Masuk-masuk terus, bang, nombor satu. Jadi apa yang korang nak cakap dekat penyokong korang kat luar sana dulu? Terima kasih je kepada penyokong kita yang support kita. Kerana walaupun kita lagi berada, kita tak begitu baik. So, thank you. Aku support RSG. Nah, this is the way to say thank you. Oh, panjang sweet sangat. Baik betul Batman cakap macam betul-betul diplomat habis. Sopan habis. Tapi itulah, saya nak tanya. Pandangan korang dengan keadaan Voki pun saya harap kuatkan semangat. Tapi korang still nampak happy. Apa korang nak buat selepas ni? Duit kemenangan korang? Plan untuk SEA Games? SEA punya championship macam mana? Apa korang punya plan sekarang? Perempuan, tak adalah. kita akan ambil duit tu and kita akan buat investment lah supaya duit tu lagi ikat, lagi berbaloi ya. Lagi berbaloi, duit kemenangan. Lepas tu yang lepas ni nak prepare untuk C pula macam mana? Kita akan lepas ni, kita akan berus lagi bekerja keras. Kita akan dua kali ganda terlebih lepas ni. Kita tidak akan berhenti ni. So, menunggulah kita dekat sini. Okay, insyaAllah bolehlah. Tapi antara banyak-banyak tim C, saya nak tahu tim mana yang korang rasa paling mungkin agak mencabar untuk korang.